Nurnya 5 unit. Semoga para driver ini mengutamakan keselamatan. Halo teman-teman, di sini kita akan memantau truk ini di kelokan ini menurunnya 5 unit. Oke, dengan perlahan menurun. Itu tanjakannya sangat tinggi, makanya itu jalan dibuat kelokan ya teman-teman. Oke, menyusul yang di belakang. Yo. Semoga mereka selamat sampai tujuan, tidak ada kendala dalam perjalanan mereka. Selamat-selamat ya teman-teman. Kita akan memantau sampai ke atas tanjakan sana teman-teman. Agar tidak semakin tinggi tanjakan, makanya itu dibuat berbelok-belok teman-teman jalannya ya, biar nggak terlalu sulit untuk mendaki menanjak. Kita menggunakan kamera HP, makanya tidak begitu jauh bisa kita zoom ya teman-teman, bisa jadi burik. Oke, menyusul lagi yang datang dari belakang ini dengan pelan-pelan menurun. Itu masih terlihat di sana mendaki, pasti kelok-kelokannya itu satu persatu. Mudah banget ya, pas di kelok-kelokannya itu satu-satu ya kan, agak pas di berjarak begitu. Masih terdengar sangat kencang suara mesin mereka, tapi apakah terdengar di HP ini ya? Kita menggunakan kamera HP. Gila banget ini, apa kelokan ya, indahnya luar biasa. Itu udah sampai di ujung tanjakan satu unit.
Oke, menyusul satu unit lagi di sana, sudah mau nyampai di ujung tanjakan. Mereka itu rapat ya, ada dua unit rapat-rapat banget itu. Tapi takutnya seperti itu, semoga jauh lah ya. Gagal nanjak yang di depan bisa mengakibatkan fatal yang di belakang. Oke, dua unit yang rapat sudah sampai di ujung tanjakan. Tinggal satu unit di belakangnya, teman-teman. Yang satu unit jauh jaraknya 5 unit konvoi, yang sudah mendaki sudah 4 unit ya teman-teman. Oke, sepertinya telah menyusul datang ya teman-teman dari belakang. Oke. Semoga para driver ini mengutamakan keselamatan sehingga mereka selamat sampai tujuan, tidak ada kendala ya teman-teman. Hati-hati bang. Oke, yang satu lagi itu masih menjelang ke ujung tanjakan. Itu terlihat di atas sana, teman-teman ya. Luar biasa memang pemandangan di sini, teman-teman. Pemandangan di jalan lintas Batang Toru menuju Natal ini sangat indah perjalanan, tempat wisatanya wow, amazing. Oke, itu yang nomor 4 sudah nyampai di ujung tanjakan. Dan yang terakhir ini masih menurun. Kita akan pantau sampai ke ujung tanjakan sana, teman-teman ya. Dan di sana itu cuaca mendung. Nih, habis zoom semakin burik, habis zoom teman-teman. Oke.
tinggal satu kelokan yang mau dilewati truk yang terakhir ini, teman-teman. Ya. Oke, karena itu sudah hampir saja sampai di ujung tanjakan dan kita akan mengakhiri videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa apabila suka di like, di komen, juga di subscribe ya teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.